kita satu di dalam doa. Bapak kami yang terkasih, Bapak kami yang termanis, yang kasihnya tidak pandang bulu, tidak pandang ekonomi, kasihnya itu tergila-gila, tak pernah terbisa dipendam, khusus kepada kami semua, ciptaan yang serupa gambar rupanya. Kepada kami Tuhan tuh gak pernah lepas-lepasnya cinta kasih setianya. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Gak ada. So Bapak, melalui bab tadi ini dan pengalaman Musa izinkanlah kami supaya kami itu bisa mengalami kasih Kristus sehari lewat hari moment by moment kejadian-perkejadian kejadian, baik negatif maupun positif dan kita aware that you are with us and you love us so much sampai kau gak mau tinggalin kita supaya kita tidak se ke kelimpungan seperti kayak gak ada pegangan but god is our tali sifat dan yang akan megang kita tidak akan bisa geletak. Karena tangannya selalu menopang kita. Thank you Lord for being such a good shepherd. Thank you Father God. Kami berikan hormat pujian kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus Kristus. Amen. Oke okay, semuanya sudah siap dengan tidak ada yang sia-sia dalam hidup kita. Bagi Allah. Anda bisa tambahin sendiri tuh Bagi Allah. So if you are a chosen person. Oke, okay. yang nggak merasa di chosen juga di chosen anyway karena dia datang ke bumi mati menderita menebus dosa semua manusia yang dia ciptakan serupa gambar rupa dia. Pegangan Anda adalah Mazmur 139 ya, ayat 13 sampai 16 ya. Kejadianmu itu intentionally, purposefully sesuai maksud kehendak Allah loh. Walaupun bisa melalui hubungan yang tidak resmi. Belum menikah, sudah hamil, luar nikah. Tapi kalau lahir, tidak jadi di abortus orang tuamu. Dengan baik-baik. Kenyataannya toh Anda dijadikan. Itu ada tujuan Tuhan. You know. I think Pastor Evelyn pernah sharing ke saya. There's a beautiful lady yang lahirnya itu. Dia tuh kejadian dia tuh melalui pemerkosaan mamanya. So hari ini dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Lihat dong Jeremy dari sejak kandungan ibuku, aku sudah dipilih. Lihat dong Yesaya 40. Dari sejak di kandungan ibuku, aku sudah dipilih. Untuk diutus ke pulau-pulau. Jadi nggak ada, mungkin caranya nggak menyenangkan. Tetapi sampai terjadi pembuahan, udah nggak bisa ditawar lagi. So, title-title ini betul-betul cocok sekali buat kami ya. Eh, kenapa? Karena betul-betul apa yang dianggap kayak disiasi akan dibuang sama orang sama orang tua bahkan. Nyonya know, suka taruh baby di uh, apa tong sampah seperti Enforce Cam uh, dari hamba Tuhan dari Toronto yang you you need to to listen to her blog. Dengerin video YouTube-nya dia Enforce camp dari Toronto, Canada. Oke, okay? uh, dia tuh dari kecil umur 4 tahun dia deng ngelihat adiknya tuh di lindestok sampah. Dia sama maminya, maminya sampai bolak-balik masuk rumah sakit jiwa, you know, it was such a scary memory. Oke, okay? and then hari ini melalui semua pengalaman yang yang menggoncangkan jiwa batin dia, dia bisa menjadi orang yang broken secara benar dan di break sama Tuhan dan menerima broken body of Jesus. And hari ini dia di apa yang hilang dari hidupnya dia karena broken life, karena masa karena dosa, karena masa lampaunya yang mengerikan sampai dia suka potong-potong dirinya. You know she has that kind of background melalui pertemuan dengan Yesus yang memberikan tubuh yang dipecahkan. Apa yang hilang diisi sama tubuhnya Yesus yang dipecahkan. And today, dia melayani many many broken people, refugee. Kayak di, dari Kanada, dari dari Iran, dari Afghanistan, dan juga dia adopsi anak dari China yang jantungnya cuma 50% ada di badannya. Dokter Kanada berkata, kenapa ngambil anak ini udah udah nggak mungkin hidup lah? Paling cuma 2-3 tahun aja hidupnya. Sampai hari ini masih hidup. Because of love. Nah, jadi bagaimanapun latar belakang Anda, Tuhan tidak akan sia-siakan hidup Anda. Nah, kita pelajari di sini bahwa di Kisah Rasul 7 ya, 20-21 saya review ya, bagi Anda yang baru bergabung. E, pada waktu itu Musa itu lahir. Dan saya itu suka bahasa Indonesia yang berkata seperti ini. Dan ia elok di mata siapa? Saudara-saudara baca di PowerPoint-nya di mata Allah. Nah, kita mesti tahu nih, pada waktu itulah, waktu apa? Dua kata yang membuat saya memilih e, dari scripture kisah Rasul 7. Saya nggak kutip yang dari kitab keluaran, yang dari bulan lalu, ya eh, minggu lalu. Saya pakai dari khotbah satu-satunya yang paling dahsyat dan terakhir dari Stefanus, martir Stefanus. Dia khutbah tidak saja makanya Bapak leluhur kita Abraham, tetapi dia juga khotbah mengenai Musa. Dan saya suka kata-kata yang dia pakai. Pada waktu itulah si Musa lahir. Pada waktu apa? Nah untuk itu Anda kan sudah baca ayat 17 sampai 19. Waktu itu ada Firaun baru di Mesir yang gak ingat Yusuf. Ini Firaun somehow lupa kebaikan Allahnya Israel kepada orang Mesir. Kalau bukan karena Yusuf yang disertai Allahnya, seluruh dunia dan seluruh Mesir akan punah karena kelaparan tujuh tahun. Ingat nggak ini? Nah bukankah karena hikmat Allah kepada Yusuf, makanya seluruh dunia jadi tidak ada kelaparan. Di tengah kelaparan, tidak ada kelaparan. Karena wisdom of the God of Israel of the Hebrew. Nah, di Firaun yang baru ini, ayat 19, nggak tahu si Allahnya Israel ini. Malah dia mau bunuh orang Israel. Kenapa dia mau bunuh? Karena orang-orang Israel setelah Yusuf meninggal, wah wow, beranak cucu cepat sekali. Begitu pesat sampai bidan-bidannya Mesir diperintahkan Firaun yang ketakutan. Semua perbuatan jahat itu keluar dari ketakutan. Kalau dari iman gak mungkin. Karena iman dalam Allah bekerja dengan kasih. Galatia 5 6. Faith works by love. Fear works by hate. Nah oke. Okay karena mau sifatnya self protection. Jadi si Firaun ini takut karena perkembangan keturunan orang-orang Yahudi ini Ibrani ini begitu pesat. Takutnya mereka lebih kuat, lebih banyak, lebih kuat daripada orang Mesir. Orang Mesir diajah balik gitu lekas senjata makan Tuhan. So dia bikin peraturan, semua anak laki-laki sulung yang lahir bidan bunuh. Nah dari semua anak-anak laki yang lagi dibantai dibunuh. Di waktu pembunuhan massal itu Musa kok lahir. Dan tiga bulan dipelihara orang tuanya sendiri sampai suatu hari udah nggak bisa lagi disembunyikan karena tentara Mesir kan cek sidak door to door house to house ditaruh di luar kalau di NIV-nya berkata dan God and Moses was put outside nah ini kan berarti kan di luar rumah dong karena nggak ada tempat lagi inside dan dikatakan di NIV, this Moses was put outside and he was he was a child that is not ordinary. Dia seorang anak yang tidak biasa-biasa. Anda dan saya mengalami banyak situasi yang buruk, negatif, yang blender, yang besar, luar biasa. Memang kalau kita di bumi ini, kesalahan-kesalahan parah fatal yang kita pernah buat. Yang mengorbankan keluarga, mengorbankan kantor, kayak apa, kayak semuanya dikorbanin. Karena side efeknya banyak teman-teman kita atau keluarga kita yang nggak pernah lupa kita di stigma kita ada stigma di label gara-gara ini hati-hati sama ini orang loh dia pernah berbuat ini dia pernah berbuat ini kayak istri kalau suaminya uh, pernah selingkuh mungkin lebih dari satu kali mungkin berkali-kali atau mungkin per tahun ganti atau per lima tahun ganti saya kenal seorang pria yang per lima tahun sudah ganti cara Oke. Okay? menuju ke untuk kelima udah ganti serap ya, ada, ada siklus per lima tahun ada setan lima tahunan you know? setan mingguan setan bulanan setan tahunan tuh ada semua saya ngerti apa yang anda alami dan sebagai istri perjanjian sakitnya nggak keruan karena tuh karena janji setianya dilanggar sumpah pernikahan dilanggar sakit dan ke anda kalau punya suami yang seperti itu anda cuma bisa punya dua pilihan anda mau lihat dia dengan lensanya Tuhan atau anda mau lihat dia dengan sakit hatinya anda perihnya hatinya Anda, lukanya, bencinya, atau pakai lensanya Tuhan. Di satu sisi Anda kepingin dia bertobat, Anda nggak mau ada perceraian. Di satu sisi Anda nggak mau kehilangan anak-anak kehilangan ayahnya. Tetapi di satu sisi Anda juga nggak tahan gitu loh. Nah, when that happen, Anda bisa menjadi orang yang benci dengan cara apa? Di labelnya terus suaminya gara-gara lu -gara, jadi nanti kalau udah ada hal kecil sepele aja ribut kayak salah taruh gelas lah salah apa apa kan salah, -ta salah taruh barang kan salah tidur posisinya apa wow bludak bludak seperti volcano lava 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 api itu keluar semua dan itu keluarnya bertahun-tahun kayak di Maui di Hawaii loh nggak kelar kelar tuh cairan api itu itu akan mempercepat suamimu keluar sih dari rumah you put him outside actually karena nggak tahan inside Nah, tapi kalau seperti Musa, orang tuanya Mbak dia keluar di NIV version ya, itu eh, bukan karena dibenci. Karena begitu elok anak ini, dia gak mau mati. Nah eloknya bukan di matanya mamanya Yoh, mamanya Musa si Yohabet aja. Di mata Allah. Apapun dengan kata lain saya mau ngomong kayak gini. Apapun keburukan yang kita alami. Gara-gara kita atau gara-gara orang lain. Who, whatever lah. Okay? Stop main blaming game. Remember this one thing. God is watching you. Tuhan tuh lagi nonton Anda. Anda nggak lagi sendiri. Dan di ayat 21 dikatakan, lalu ia dibuang. Anda pernah rasanya dibuang-buang? Rasanya nggak dihargai? You know, kalau eh, eh, kalau buah saya dibuang itu waktu orang tua saya melakukan kue pang. Waktu saya umur 8 tahun. Nah kesaksian sharing dari pembongkaran ekskavasi Roh Kudus di batin kakak saya dalam upaya Tuhan melepaskan dia dari ketakutan yang mencekam. Ini bukan roh lagi ini. Ini udah memori berakar-akar dalam sekali itu udah ketakutan semua, apalagi di usia lima tahun itu. Oke. Dia mengalami banyak hal di mana bikin dia tuh ketakutan sampai usia ini. Nah, di dalam ketakutan-ketakutan itu Roh Kudus lagi ekskavasi batinnya dia, dia ingat ketakutan kehilangan saya. Karena pergi ke Semarang, kemudian ke Ambarawa, ke tempat tantenya, tante kami, adik papa saya. Berlima, satu mobil. Loh kok pulangnya cuma berempat. Waktu dia nengok ke belakang. Karena papa saya kan keras orangnya, jadi dia gak nanya. Nengok ke kaca belakang mobil. Loh, kok dia lihat saya kecil 8 tahun, teriak, teriak, ter meronta-ronta di pinggir jalan. Dan dia gak bisa, nggak bisa bertanya sama papi, kenapa kok ditinggal? Kok gak dijelasin kenapa kok dia ditinggal? Saya juga gak dijelasin, itulah yang bikin saya meronta-ronta. Walaupun aku dibuang, Mazmur 27 ayat 10. Walaupun orang tuaku membuang aku, tapi Tuhan menyambut aku. Wah itu firman dari Daud. Daud juga anak dia yang dibuang karena itu hubungan gelap dari Jesse, Isai. Oke? jadi nggak dianggap sama kakak-kakak yang tujuh itu di si Daudnya, nggak masuk hitungan. Tapi kan Tuhan hitung. Nah makanya apa yang buruk kita alami itu mau jadi apa bagi anda? bahan mentah untuk Tuhan bikin Anda yang sesungguhnya Mahakarya dia atau Anda mau buang diri Anda juga Anda jangan buang-buang diri dong orang buang Anda jangan buang diri ingat melalui firman ini di depan Daud, Musa di depan Esther oke okay? ini semua orang-orang yang ditolak-tolak loh ini yang dibuang-buang loh gak dimauil saya loh Tuhan lihat kok cuman karena saya tidak besar di keluarga yang mengenal Yesus tentu saya nggak pernah denger Injil dong, saya juga nggak punya buku Alkitab, makanya nggak ngerti. Dan kalau ada buku Alkitab nggak mungkin saya dikuepang, di kuepang, lem, di lembli, di ditinggal di luar kota. Itu namanya abandonment, ya the spirit of abandonment lebih sakit daripada rejection, deep sekali itu. Nah, dan ini mempengaruhi perangai orang. Don't abandon, jangan sampai dibuang ayah anak-anak ini. Percaya bahwa Tuhan lagi ngelihat suamimu yang hidupnya membuang-buang diri. Dia nggak setia di perkawinan, dia buang dirinya keluar perkawinan. Ada latar belakang apa kok suami Anda sampai ngalami seperti itu? Nah ini yang Anda mesti tanya sama Tuhan. Jangan jadi bumbu cuka yang mempercepat dia keluar dari rumah. Tapi justru menjadi aroma yang harum untuk suamimu bisa mengecap kasih Kristus dan kembali. Dan mikir, ngapain ya aku main sama perempuan lain? aku punya istri yang begini, mama, anak-anakku yang luar biasa. Dia akan mikir dan Tuhan akan kunjungi dia dimanapun dia berada. Gak mungkin lah, setiap manusia itu ciptaan Allah berharga kok di mata Tuhan. Gak ada afkiran Tuhan tuh gak ada. Jangan dengar orang-orang yang ngomong kayak gitu. Lalu Musa dibuang, tetapi Putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anak sendiri. Saya ambil dari The Passion Translation Bible yang explain to me. Adanya Putri Firaun, Anak dari raja yang memberikan perintah masal pembunuhan masal semua anak sulung laki-laki saja dari bangsa Yahudi. Adanya putrinya pembunuh itu mengambil dia untuk dirawat kayak anak sendiri. Itu kan udah luar biasa tuh. Nah lihat di The Passion Translation Bible. So they had to abandon him to his fate. Mereka mesti orang tuanya ini mesti melantarkan Musa. Untuk nasibnya, dialah maksudnya, Yohabat Kabbat sama ayahnya gak tahu mau diapain di musa. Deh. "But God, saya dulu kalau belajar ini dari Pastor Benny hin, every time you hear the word 'but God', that's an anointed but. Oke, okay. tetapi Tuhan arrange that Pharaoh's daughter would find him, Allah membuat perencanaan supaya putrinya Firaun menemukan Musa, membawa dia pulang." Terus dibesarkan seperti sebagai putranya sendiri. Nah, oke. Okay. And this is just so amazing. Saya nggak saya tahu kalau bisa keluarin yang NIV ya uh, versinya NIV ini kita akan bisa baca bagaimana Musa ini betul-betul memiliki uh, pilihan Tuhan yang amazing. He's not an ordinary boy. So kata dari NIV Bible, Musa, this child yang not ordinary. Not ordinary. Jadi Anda dan saya, kita orang-orang extraordinary. Orang yang gak kenal Tuhan, buang kita, uh, rusakin reputasi kita, mau pakai hoax, kayak sosmed, kayak koran, kayak surat kabar, majalah, kayak, silahkan. Kalau Anda menjadi orang yang seperti dibuang-buang kayak Musa, listen to me. There's one person yang setia, mau bungut Anda. Namanya Allah. Abraham, Ishak, dan Yakub, pencipta langit dan bumi. Pergi ke tempat di mana dia dikabarkan. Dia nggak ada di tempat yang 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 yang, 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 yang dia nggak suka. So pergi ke tempat teman-teman yang pada baca Alkitab. Duduk aja, nggak usah tanya-tanya. Anda juga nggak ngerti kan? Dengerin. Siapa tahu Tuhan ngomong ke Anda melalui Firman yang dikatakan teman-teman kuliah Anda, teman kantor, keluarga Anda, tante, keponakan lah, sepupu lah, sibling. You never know, God can just put you in that place to let you know He love you and He's aware where you are, Dan Anda nggak pernah sendirian. Nah, oke? Okay. di Message Bible terjemahnya kayak gini nih. In just such a time, in just such a time. Baik, ingat ya, ini pelajaran tuh keluar dari kata-kata ini. Pada waktu itulah. Yang kedua, Musa ini loh. Ingat kan, waktu hari sore saya tutup dengan ini. Lima kali loh di, di Alkitab ayat 35-38 kisah 107. Musa inilah. Musa inilah yang dulu dibuang-buang. Yang dulu pembunuh. Sekarang menjadi pemimpin dan penyelamat suatu bangsa Israel. Sekarang menjadi penyampai firman Allah. Sekarang menjadi nabi. Yang menjadi prototip daripada Yesus Kristus bagi kita semua. Manusia di bumi saat seperti ini. Musa inilah. So latar belakangmu bor boroknya kayak apa, jeleknya penderitaannya kayak apa, terserah. Tapi Allah melihat Anda, Allah pungut Anda kayak Daud dan Anda akan dibikin menjadi Indri ini loh yang dulu kayak begitu orangnya. Si Indri ini loh, nah si Ibu Ruri ini loh yang orangnya dulu kayak begini, suaminya bilang, anak-anaknya bilang, orang punya bilang, Ibu Ruri ini loh. Nah, wait for that moment to come Ibu Ruri. Wait, Ibu Esti, sabar untuk waktu itu. Promosi dari Tuhan, latar belakangmu yang berantakan, perjalanan hidupmu yang kacau balau, gak beres, gak pinter, bodoh, gak cerdas. Ibu itu bahan mentahnya Tuhan untuk menjadikan Anda. Nah, saya belajar ya dari gembala-gembala, eh, saya baru belajar yang namanya The Livestock Guardian Dog. Nah. Livestock itu artinya ternak itu bahasa Inggrisnya, okay? peternakan sapi, sapi yang grazing uh, sh, uh, ox grazing cow yang beefnya kita pakai buat makan syabu-syabu. Uh, yakiniku steak wagyu atau sapi yang untuk menyusuk diambil susunya. atau tempat domba-domba kita pakai yang domba aja ya karena anda dan saya dipanggil Tuhan domba biar kita pakai digital world kita pakai sekarang udah pakai semua sosmed pakai apps korek korek dunia udah digital lah ya satu satunya kata yang gak pernah diubah Tuhan kata domba domba dan gembala tetap hubungan Allah dengan manusia mau pakai digital non digital tetap kita dipanggil domba nah lihat foto ini ternyata untuk mengawasi domba dari menjadi korban uh, what do you call it uh, korban binatang predator seperti kalau di Australia, kalau di Kanada, Amerika, di Wyoming, daerah-daerah Midwest lah itu peternakan semua ya, itu predatornya itu beruang macan tutul, terutama wolf. Nah wolf itu dia juga mesti belajar, wolf itu kalau jalan in packs, dia nggak pernah jalan sendiri, selalu in packs dalam gerombolan mesti belajar ya a herd of sheep a pack of wolf itu kalau ikan juga ada 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 a sheep of fish ada istilahnya macam-macam ya kita bukan peternak sih jadi nggak ngerti gini-ginian nah ternyata para gembala peternak peternak ini pemilik peternakan ini memelihara a certain kind of dog a certain kind of dog bukan chihuahua bukan anjing pudel bukan anjing herder bukan doberman A guardian dog dari jenis Turkish Kangal. Ini a shepherd dog. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa sih kok kalau itu gembala naik kuda, kok selalu ada anjing menyertai dia untuk menggiring itu domba. Ternyata Tuhan mengizinkan di sekitar peternakan domba, itu ada predator-predator, predator, itu kayak macan, biar buah, saudara-saudara, serigala, bear, tau gak kenapa? Sebab si domba itu is a very slow animal and dumb, 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 bodoh, tak berdaya dan mikirnya cuma makan doang. Makan kenyang, tidur, itu pun diatum sih dibantu kalau tidur. Mesti ditidurin. Bacanya Mas Maw 23. Tuhan laga bahalaku, akan kekurangan aku dia yang bikin padang berumput hijau itu di tengah padi itu itu ditulis sama orang Ibrani ya orang Israel tinggalnya di padang gurun loh padang gurun malah ada rumput jadi Tuhan tuh spesial bikin makanya kita itu manusia hebat privilege kemudian dia mesti bimbing kita ke sungai yang tenang jadi si domba nggak gerak kan kalau kalau bisa bergerak nyari air sendiri kenapa mesti dibimbing Nah ternyata dari cerita para peternak di Toronto, di Kanada maupun Australia namaku New Zealand. Si domba itu tuh butuh predator. Kenapa? Kalau nggak nggak pindah dia. Makan terus di tempat di mana ada rumput yang dia pertama kali ketemu. Dia makan situ, dia buang air besar di situ, dia buang air kecil di situ, dia pup di situ. Bahkan kalau nggak digerakin, dia makan pupnya sendiri. That's how bad it is. Nanti kalau dia udah makan pup, maka semua kuman, bakteri, sakit penyakit keluar pada sakit tuh, dombanya. Jadi kalau ada predator, wow wow gitu kan, ketakutan kan? Nah, pada lari, nah lari itu kan butuh punya pembimbing dong, gembala dong, untuk mimpin mereka kemana larinya kan. Nah tentunya ternyata peternaknya itu gem, memakai anjing untuk menggembalakan si domba nah jenis anjing ini ada tiga macam turkish Kangal, marema atau parines sheepdog dan ini specially bred ini di, di, dibesarkan di specially bred and the puppies memang dari kecil dari matu mereka puppy si peternak itu udah main deket sekali mereka bisa lapor ke peternaknya lah ada apa hari ini dan semua peternakan ini yang dijaga sheepdog itu mesti dikasih uh, apa signage kenapa ini sheepdog ini di, di, dilatih untuk menggembalakan, menjaga namanya aja guardian, guardian dog, menjaga si domba. Nah, jadi kalau ada orang jalan kaki naik sepeda di luar daerah range ini, kalau dia dia bawa anjing, dilarang keras. Mohon anjingnya segera pakai tali, suruh puter balik dan cari jalan lain. Kalau enggak, uh, diserang sama si guardian dognya. Karena dia dilatih untuk melindungi dombanya. Nah Anda lihat di foto itu. Posisi anjing ke arah mana? Kameramen atau ke arah domba? Ke arah mana? Dombanya lagi pose, selfie dengan kameramen. Atau dombanya fokus ke rumput? Domba fokus ke rumput. Dan juga domba hidupnya dalam komunitas. nggak pernah sendiri-sendiri. Lihat tuh, a flock of sheep. Orang Kristen kan juga domba. Tapi banyak yang suka isolasi mandiri. Terutama kalau pernah disakitin. Pernah luka batin. Nggak mau ketemu. Jauh-jauh. Domba asli nggak bisa hidup sendiri. Kalaupun jalan sendiri pasti dikejar masih guardian rock ini. Kenapa? Dia bisa jadi bisa jadi mangsanya si predator dong. Maksudnya kan predator cuma membuat kegerakan. Supaya mereka jangan di tempat itu terus. Ini kan malah jadi mangsa. Nah, tapi dikatakan oleh peternak satu sheep dog ini, satu guardian dog bisa menjaga 100 domba. So, satu gembala, satu sectional leader for 100 sheep. Satu gembala untuk 100, nggak bisa lebih dari itu, nggak kepegang. Nah, dombanya itu selalu ngelihat ke makanan. Bahkan rumput habis, dia tetap makan, dia tetap ngunyah. Itu loh domba, Memang perlu di di ulik-ulik gitu loh suruh gerak suruh cari makanan roti hidup baru suruh makan fresh khotbah baru gitu loh kalau nggak dia nggak ngerti dia tutup bukunya dia mesti di apa inspirasi you know jadi kalau butuh setan pencobaan covid 19 mungkin untuk bikin kristen bergerak tuhan makanya tuhan diam aja kan selama psbb ini tuhan nggak marah-marah nggak panik kenapa bikin umatnya bergerak gitu loh saudara, -saudara. Nah, Anda lihat, nasi si Guardian Dog ini hebat sekali. Dia akan gonggong -gong begitu rupa, non-stop, bisa sejam non-stop gonggong terus. Make sure itu cita macan tutul itu beruang mundur sendiri. Dan juga uh, apa coyote coyote itu seperti uh, serigala. Oh, terus non -stop loh. Akhirnya mereka minggir. Enjino you know, peternaknya ngomong kayak gini. Gara-gara guardian dog ini, Uh, tidak ada kecelakaan, tidak ada pembunuhan terjadi, karena kan udah diusir sama gonggongnya ini. Jadi, si Cita, the Bear, the Cita and the Bear and the Coyotes, mereka bisa hidup damai dengan dipisahkan oleh si Guardian Dog dan Pagar, dan tidak ada kecelakaan, tidak ada pendarahan sama sekali. No murder, bahkan si peternak bisa tidur, katanya, karena partnership with the Guardian Dog. Partnering with the guardian dog. That hundred sheep gak pernah hilang, nggak pernah mati. Kalau mati pun karena dia terguling. Namanya cash sheep tuh. Ya, kalau, kalau domba terguling karena keberatan bulu. Karena belum dicukur atau hamil. Nah, dia tuh mesti ditolong tuh. nggak bisa balik sendiri. Makanya domba beda sama kambing. Kalau kambing bisa putar balik, nyedut balik. Jangan ya, jadi kambing saudara. Kita domba, kita domba. Ada negara kambing, ada negara domba. Pilih domba di masa PSBB ini. Okay? Domba itu selalu care for other. Saudara yang paling hina dari aku, kata Yesus. Kau jaga dia. Kau kunjungi dia di penjara. Kau kunjungi dia di rumah sakit. Kau kunjungi dia waktu dia gak punya baju. Kau kunjungi dia waktu kamu undang kau masuk ke rumahmu untuk makan. Waktu dia gak punya rumah, gak punya makan. Now that is the sheep nation. Itu kerajaan domba. And we are the sheep nation. We don't want to be a goat. Eh? Si anjing ini, si gembala ini juga diperengkapi dengan senjata. Supaya dia... Karena dia yang pasang badan kan, dia baris depan, dia yang ketemu sama predator itu. So dia pakai kalung, band namanya ya, yang isinya paku semua. Karena kalau diserang beruang atau diserang macan tutul atau diserang coyote, pasti kan leher yang diserang, digigit dulu nadinya, mati. Si anjingnya jadi makanannya juga si beruang, dan dombanya akan terkaper-kaper nggak ada perlindungan sama sekali. Nah, saya belajar dari kehidupannya si The, apa this garden dog sama domba ini ya The bodohnya domba dan juga pinternya garden dog dan kerjasama dengan peternak peternaknya kita anggap Allah lah Allah kan yang punya kebun anggur ya so Allah yang punya peternakan ini kita dombanya Yesus adalah garden dognya bagi kita jadi dia yang pasang badan kan bahkan dia mati di kayu salib buat kita dia ditusuk paku lihat tuh pakai paku juga tuh si anjing itu ada sinonimnya betul nggak persamaan analogi di sini. Dari pengalaman pembelajaran ini, saya belajar apa, saudara? Gak ada satu pun dari kotoran domba yang disia-siakan. Untuk si domba nggak makan popnya, ada binatang liar datang untuk bikin dia pindah. So binatang liar berguna kan? Popnya harus dibiarin di tanah. Kenapa? Untuk jadi menur, jadi pupuk untuk replenish the soil. Jadi menyehatkan tanahnya lagi. Supaya bisa tumbuh rumput baru. Nothing is wasted. Gak ada yang dibuang. Anjing aja. Ini saya tuh bangga sama guardian dog. Karena saya kurang berkesan ya sama anjing di rumah tuh. Tidur di kasur, di sofa, kencing di mana mana bau pesing di rumah gitu ya. Itu buat saya. Tapi kalau orang yang jago biar anjing gak ada gitu-gitu. Wangi rumahnya anjing kalau hanya di rumah terus ya tukang roti digonggongin tukang sayur digonggongin supir gojek datang digonggongin ya kasiannya kayaknya useless tapi melihat guardian dog ini wih pinter men lihai pinter sayang dia sayang peternaknya keluarganya anak-anak aja aman main sama dia walaupun pakai pakai kalung paku loh dan aman buat anak-anak bisa naik kuda-kudaan tuh anak-anak peternak di situ with the dog sambil jaga seratus domba, mainan sama sama manusia. Kemudian karena anak manusianya kan bisa kasih makan si anjingnya juga, ya, mesti dimandiin, dikasih makan, dikasih apa vaksin segala macam. Dombanya tidak pernah satu hari khawatir cemas nggak dikasih makan, nggak ada makanan atau jadi mangsanya predator. Dombanya tenang. What an amazing picture bagaimana Yesus menjadi gembala yang baik bagi kita semua. Kita nggak disuruh kepikiran loh, kan dombanya nggak kepikiran. Mau pindah, mau pindah apa lahan yang ada rumputnya aja yang lebih subur ya nggak kepikiran. Dia pakai tang buas untuk nakutin agar pindah. Jadi kadang-kadang pencobaan itu baru saya ngerti ya 1. satu. anggaplah suatu kebahagiaan. Kalau engkau jatuh dalam berbagai pencobaan, ujian, it's good brother. Supaya kita gerak gitu loh supaya kita pindah dari mode yang malas-malesan, comfort zone yang salah kayak Musa tuh 40 tahun di padang gurun itu wrong comfort zone. But he was comfortable and yet not comfortable. Karena dia digedein sebagai pangeran Mesir. Biasa di istana sekarang tinggalnya sama kambing domba bagaimana. Jadi gembala itu beda loh. Nah saya cuma bisa melihat video ini di Youtube. Dengan mengatakan memang ini panggilan khusus ya. Makanya butuh urapan untuk lima jawatan itu loh. nggak sembarangan. Nah, so, Anda juga mesti perhatikan bagaimana Tuhan pelihara gembala-gembala itu. Anjing aja dipiara dikasih senjata kok. Unik seperti Paulus, dia minta kepada jemaat Ibrani, pray for me ya. Do, kepada jemaat Korintus, doain aku supaya aku punya keberanian membagikan kabar baik ini di tempat-tempat yang ditolak Yesusnya. Give me the boldness because there are many adversity. You know, uh, doa kalian itu seperti uh, kalung paku gitu loh yang tidak bisa membuat kita mempan dicakar sama setan. Panah-panah api setan akan hancur, gagal. Because of your prayer shield. Perisai doa Anda. So, saya mendoakan Anda, Anda juga mendoakan saya. Saya. Bukan satu pihak. Jangan pikir gem gembala itu kuat terus. Kita masih mau orang juga. Masih manusia terbatas juga. Right? And it's good to be jadi manusia terbatas. Supaya kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Nah, di... So, saya kembali lagi ya. Di apa... Um di message version dari bible ini di mana dikatakan bahwa dua kata ya bikin saya pilih karakter Musa in just such a time pada waktu itulah dan Musa ini dari dari mangsa pembunuhan untuk dibunuh si Firaun menjadi di, menjadi dilindungi Firaun menjadi menjadi pangeran ya you lo know? nah di ayat 22-23 dan Musa itu dididik dalam segala hikmat dan orang Mesir dan berkuasa dan perkataan dan perbuatannya. Kalau di bahasa Inggrisnya keren banget loh. Bahwa Moses was educated in the best school, the message Bible. In Egypt, the best school in Egypt. Kayak orang ngirim anak ke Harvard, you know. And he was equally impressive as a thinker and an athlete. Ini yang dicari bahasa if nih. Critical creative thinker. Oke. Okay. And an athlete, bodinya dong. Saya nggak mungkin dimakan peti sama jengkol deh kan nggak mungkin lah eh, atlet kok you know nontonnya itu dong chariot of fire anda pun sih nonton chariot of fire you see the value of a christian wah hebat nah Musa ini coba bayangin dia dididik menjadi di the best school orangnya impressive thinker dan atlet Nah sekarang dia 40 tahun di padang gurun gembalanya. Jadi jadi gembala peternaknya si uh, Jetro, uh, mertua yang diketemukan gara-gara dia kabur. Mertua yang diketemukan dalam pelarian. <laughs> buronan, buronan yang diburon, yang menikah di pelarian waktu dia diburon. Ini pernikahan buron. <laughs> Coba Anda pikir. Tersia-sia gak pendidikannya itu di Mesir? Tersia-sia gak? udah jadi tinker yang fantastik, bodinya body atlet, naik chariot kuda dengan delapan kuda, apa, kereta kuda delapan. Uh, anak pernah nonton nah film Ben Hur? Keren gak tuh? Fira, apa gambarnya si Ramses tuh? Si Musa tuh kayak begitu. Nah, tapi pada waktu dia umur kira-kira 40 tahun, nomor ayat 23, kok bisa timbul di hatinya? Mau kunjungin saudara-saudaranya? Saya pakai bahasa message ya, When he was 40 years old, he wondered how everything was going with his Hebrew kin. K-I-N itu orangnya saudara. Waktu dia usia 40 tahun, gak ada angin, gak ada hujan, kayak kesamber apa. Tiba-tiba dia bisa kepingin ngecek budak-budak itu. Kok dia tahu itu mereka itu budak adalah orang-orang Ibrani saudara dia. Nah, bahasa Inggrisnya keren banget-banget banget deh. And went out to look things over he saw an Egyptian abusing one of them and stepped in and avenging, avenging his underdog brother by knocking the Egyptian flat. Anda tahu nggak underdog, <laughs> underdog brother? underdog brother, underdog itu artinya apa? Orang yang udah dipilih untuk untuk dikorbanin, untuk disakitin, untuk dibully. Pokoknya dia jadi underdog dah gitu loh. Jadi semua saudaranya dia, 3 juta puluh laki-laki Ibrani. Itu underdog tuh. Walaupun saudara dia, tapi tapi yang dijadikan underdog gitu loh. Nah, dia lihat kan disakiti orang Mesir, dibunuh. Dan dikatakan he thought that his brother, di ayat berikutnya 24, he thought that his brother would be glad that he was on their side. Dia pikir saudara-saudara Ibrani ini akan gembira bahwa dia sebagai or orang yang saudaranya orang Ibrani tapi gede di Mesir, pendidikan Mesir jadi apa Firaun muda dan membela mereka. Jadi jadi kayak Firaun baik gitu lebih pikir. Makanya dipikir wah oh, pasti pernah seneng ya. Bahkan even see him as an instrument of God to deliver them. Bahkan melihat dia sebagai alat instrumennya Tuhan untuk melepasin mereka. Di pandangannya Musa dia pikir mereka ngelihat dia orang Ibrani ini ngelihat dia sebagai ini dia nih penyelamat Israel ini dia nih saudara apa saudara saudara daging nih but they didn't see it that way tetapi mereka nggak ngelihat Musa seperti itu nah dengan kata pada sangkanya saudara saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka tapi mereka nggak ngerti nah Waktu ditulis mereka nggak ngerti apa yang Anda pelajari mengenai Musa? Coba pikirin. Dia pikir di orang, orang Mesir, digedein Firaun, dia berhak bunuh orang yang gak suka sama dia. Itu budaya-budaya di Mesir. Makanya kan bayi-bayi dibunuhin. Itu kan caranya Firaun. Tetapi si orang Ibrani gak merasa tertolong. Malah ketakutan. Gila. Emangnya pem, enak aja pembunuh mau ngangkat diri jadi penyelamat. Emangnya siapa lu? nggak masuk akal dong Musa. Si Musa pikir dia penyelamat, pembela. Ternyata orang Israel nganggap dia apa? Pembunuh kau. So Musa dibesarkan. Kenapa sih kok, kok bisa ada salah pengertian? Ini identitas caranya si Musa ngelagirnya tuh kacau loh. Gue ini Mesir bukan sih? Eh, Yahudi bukan sih? Aku jadi bingung nih. Nah waktu dia bingung. Apa yang terjadi? Nah, di ayat berikutnya ya. Ayat 26. Pada keesokan harinya ia muncul pula. Ini kejadian menjelaskan Musa itu identitasnya kacau. Dia gak, kerti, dia gak ngerti dirinya. Dua orang Israel berkelahi sekarang. Kemarin Israel sama Mesir. Lalu dia berusaha mendamaikan mereka katanya. Saudara, saudara. Kalau bahasa Inggrisnya dear friends, please, friend. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Bukankah kamu ini bersaudara? Kenapa kau saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa. So Musa was rejected. Waktu kecil dibuang. Sekarang 40 tahun. Di reject. Padahal dia niatnya baik. Pernah gak anda berniat baik. Tapi anda pakai cara sendiri. Anda jadi hakimnya. Anda take matters into your own hand. Jadi orang yang dibantu malah takut sama anda. Bentar lagi gue juga dibunuh loh pak dia loh. Okay. Waktu dia ditolak. Dan mereka berkata. Wih, siapa yang mengangkat kau jadi pemimpin dan hakim ya apakah engkau mau bermaksud membunuh? Sama seperti engkau membunuh orang Mesir kemarin. Mendengar perkataan itu ayat e 29, lari Musa dan hidup sebagai pendatang. Nah, pendatang itu orang asing artinya. Kalau bahasa Inggrisnya, he came to Midian and settled there. Ngapain settlement di situ? Bikin bikin pemukiman, pemukiman sebagai buron. Nah di tempat pemukiman itu dia kawin sama anaknya Jethro, si Sephora. Nah, apakah Tuhan menyanyiakan semua kehidupan Musa yang penuh dengan kesalahan ini? Jadi salahnya banyak ya. Waduh, waktu umur 40 tahun katanya, katanya life begin at 40. Ini <laughs> life life is this, life is hancur at 40 buat Musa. Oke. Okay? Nah, Musa hidup sebagai pendatang di negara asing. So dia orang asing anda tahu nggak orang Israel yang 603.350 laki-laki Ibrani di Mesir? Do you know that they are orang asing juga? Mereka juga pendatang. Mereka bukan orang Mesir, mereka pendatang kan dari pindah kan dari Israel ke zaman kelaparan Yusuf pergi ke Mesir, bukan nggak? Pendatang mereka bukan penetap sebetulnya, mereka bukan warga negara Mesir kan? tapi identitasnya udah udah ker, ke, apa keracunan udah menjadi satu fusion diffuse menjadi satu identitas sama Firaun loh sampai nggak tahu lagi mereka itu Ibrani loh but pendatang apakah kehidupan Musa itu sia-sia dia pendatang dibuang ditaruh di luar rumah dibuang kemudian dia kabur karena kata kebasah dia itu ditolak jadi penyelamat yang dikenal bukan penyelamat tapi yang reputasi dia adalah pembunuh Kok oh, dia kabur sebagai buron? Sebagai pendatang. Nah waktu Allah kirim dia balik ke Mesir. Dia apa saudara? Orang yang pendatang menolong menyelamatkan si pendatang juga. Right? Yang 430 tahun menjadi pendatang di negara bukan milik mereka. Waktu Anda dibuang, waktu saya dibuang. Apakah saya bisa akan, akan diutus Tuhan ke orang-orang yang dibuang juga? Yes. So hidupnya Musa gak pernah sia-sia. So Anda mesti sadar bahwa Tuhan akan pakai segala kondisi apa ya sial nggak menguntungkan salah kerusakan kegagalan dosa dosa berat dosa enteng kayak pokoknya dosa untuk semua itu jadi bahan mentah kayak pupuk gitu loh yang diambilin Tuhan untuk menjadikan anda sebagai ciptaan baru yang lebih integritas, lebih sabar, nggak ambil masalah di tangan sendiri, nggak jadi hakim sendiri, lebih jujur, lebih sabar, lebih dapat dipercaya, lebih kuat. Anda akan dituntun Tuhan menjadi jati diri Anda di dalam Kristus yang sejati. Nah, pertanyaan saya, apakah 40 tahun sebagai pendatang di median itu buang-buang waktu aja? Buang-buang potensinya Musa tuh. Bukankah dia a great thinker and athlete? Di sekolah di sekolah terbaik di Mesir. Is there a waste? No. Enggak jadi waste. Makanya dia jago, dia tahu bagaimana menghadap Firaun yang enggak kenal Allahnya Israel. Allahnya Yusuf. Dia bisa hadapi because he's been there. Enggak ada pengalaman salah, pengalaman buruk, pengalaman yang enggak baik, yang enggak berguna. Semuanya berguna. Nah, ingat ya. Kalau Anda perhatikan baik-baik ya. Ini buat analogi aja. Nih. Anda lihat lautan samudra ya. Uh, dulu kita di rumah papi saya itu punya akuarium air laut. Jadi ada tanaman laut, anemon, bagus-bagus deh macam-macam. Ada warnanya yang lima warna kayak minyak dan air tuh yang bisa warna-warna kayak gitu. Anemon warna merun. Indah sekali tanaman yang kayak bisa bernyanyi kayak kayak ngomong gitu sama lain. Kayak ikan barongsai, ikan biru Napoleon, indah sekali. Nah saya mau cerita saya pada kalian. Anda tahu nggak di laut itu si ikan-ikan itu ikan hiu, ikan paus, kepiting, kura-kura, ikan -kura, ikan ikan buas, ikan apalah udang kayak lah, lobster. Kan Anda tahu ya di ikan-ikan ini ada kotoran ya. Mereka itu juga buang air besar ya, buang air kecil, buang air besar, mati semua di laut ya. Tapi Anda lihat nggak laut pernah kena polusi karena pupnya mereka? Nggak pernah ya bagus sekali karena semua kotorannya uh, hewan apa uh, flora faunanya itu berguna semua untuk menghidupkan kembali. Tapi begitu manusia datang di pantai itu ada air botol air plastik, ada plastik resek, justru manusia yang merusak uh, ekosistemnya laut. Bukan ikan, bukan bah bukan hiu, bukan kura-kura. Justru kita. Sekarang tinggal Anda pilih. Anda mau lihat diri Anda sebagai plastik yang yang mencemari dan tidak bisa diolah kembali. Atau Anda mau lihat diri Anda sebagai kotoran, pengalaman buruk itu sebagai kotoran-kotoran tapi bisa menghidupi menjadi pupuk. Bagi kehidupan masa depanmu. It's up to you. Kalau saya lihat kehidupan Musa, Allah bikin masa lampaunya Musa itu sebagai pupuk. Yang gagal-gagal berantakan semua itu. Yang dari pembunuh segala macam. Nah kita lihat ke uh, kisah Rasul 7 yang ke 35. Oke. Okay. Oh maaf. Kisah Rasul, uh, kisah Rasul 7 35. Right. Kenapa kok Musa itu sampai menanti 40 tahun di padang gurun? Musa ini yang telah ini kan Stefanus Khotbah ya. Nah, ini hebat sekali nih. Dia dari masa lampau before and after dia ngomongnya. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan siapa yang mengangkat engkau jadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan diri kepadanya di Semaduri. Masa 40 tahun itu buat saya okay, adalah masa disembunyikan Allah, the hiddenness year of Moses. Nah ini akan menjadi topik untuk Bible study berikut kita, berikutnya, the hidden year of Moses. Masa di mana Allah mempersiapkan Anda untuk musim yang baru. Bagi Anda yang baru, not Anda yang lama. The new you. Di dalam Kristus. This is the true you. The true self. Nah, come. I will send you back to Egypt. Tidak ada yang pengalaman di Mesir dulu yang disiasakan Tuhan sama sekali. So Musa ini tidak terlambat loh. Was he a late bloomer? Nah waktu itu kan dia umur 80 tahun loh. Pas mau diutus. He's no longer a young, young rookie. He's an old man. 80 years old. Apakah dia late comer, late bloomer, late bloomer? Enggak dong. Allah perlu bekerja dalam diri Anda sampai pada waktu kepenuhannya. Nah, di kisah Rasul 7 ayat e khotbahnya Stefanus tentang kesaksian Musa. Wah, itu that same Moses itu Tuhan ambil semua seluk beluk hidupnya Musa. Personally dibikin menjadi bahan mentah Musa yang baru yang luar biasa. Ayat 36 sampai 38. Dia yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di, di Mesir. Di Laut Merah, di Padang Gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula yang berkata kepada orang Israel. Ini Nabi ya seperti aku loh nanti akan muncul bagi bangsamu. Musa inilah wow. The end result seperti apa? Nah, saya mau tutup dengan ini. Apakah Anda juga bertanya seperti Musa? Apakah aku sudah disia-siakan tahun-tahun hidupku? Aku udah 65 tahun. Kayak Abraham kan mulai 65 tahun. Musa 80 80 tahun. Intri Gotama 58 tahun. Saya dikasih kesempatan kedua kali sama Tuhan. Aku sia-siakan 40 tahun hidupku? I, I am wasting my 58 years? No. Itu waktu yang dibutuhkan Allah untuk persiapkan Musa with God nothing is wasted in your life. Nah, ingat baik-baik saudara, saudara, kalau Tuhan bisa recycle hidupnya Musa, Tuhan bisa recycle hidupnya Anda. Sampah bisa di-recycle, hidupmu dan saya bisa di-recycle. Kenapa? Sebab di dalam kita ada benih ilahi. Itu benih yang tidak bisa dibunuh manusia. Itu benih akan menjadi seperti apa yang rancangan Tuhan. Karena itu Bersama Tuhan tak ada yang disia-siakan dari segala kehancuran dan kegagalanmu. Dia bisa ambil Anda dari penolakan menjadi yang yang diterima, yang berharga bagi dia. Dari kepahitan menjadi pengampunan. Dari kondisi terpuruk Anda direstorasi. So hari ini berikanlah hidupmu saat ini juga kepada Yesus. Dia akan mendengarkan semua perasaanmu. Dan perasaan itu akan membentuk Anda menjadi orang yang penuh empati kita sudah sampai ujung, kita sudah lewat ujung waktunya. But I'm finishing the title so I can start a new Bible study, The Hidden Year of God, untuk mempersiapkan Anda. Mari kita berdoa. Bapak kami di surga, aku berdoa agar setiap umatmu yang hadir saat ini. Mau memberikan mereka dengan reruntuhan, dengan brokenness mereka, dengan kehancuran hidup mereka. Yang sakit, yang perih, yang pedes, yang pahit, yang benci. Semua campur aduk dengan gembira, senang. Semua campur aduk berikan kepada Allah. Sebagai persembahan yang hidup ibadah yang sejati. Dan Allah akan ambil hidupmu. Dia akan bentuk kalian menjadi gambaran sebagai seorang ahli penjunan membentuk Tanah yang anjur ini menjadi bejana yang indah. Di mana orang akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Kau tidak pernah sia-siakan hidup kami. Kami berharga di mata. Dan kami akan menghargai sesama kami yang belum kenal engkau. Sebagai calon bejana Allah yang indah pada waktunya. Thank you Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Sampai jumpa di hari Kamis jam 5 sore. Tuhan berkati. Salam, sampai jumpa kembali. Bye.